Nanti akan aku tunjukin cara pemakaiannya, cara penggunaannya. Yang pertama ini nama bisnisnya apa? Nama bisnisnya itu ini tuh jepitan kayak bros gitu loh, yang kalau dipakai-pakai buat bros apa? Buat kerudung. Bros mutiara. Bros mutiara. Satu pitchnya ini aku jualnya itu harganya 25.000. Tapi kalau kalian belinya satu-satu gini kan itu apa boros kan, kalau satunya itu 3.000, kalau dua kan 5.000 dua gitu. Kalau dihitung-hitung semuanya ini 30.000, jadinya kalau kalian beli langsung satu pitch itu aku korting 5.000, jadinya itu 25.000. Kalau harga hitung harga satuannya itu kan 30. Jadi kalau kalian langsung beli satu berat gitu, satu pitch, jadinya korting kan, jadinya 25.000. Nah yang kedua ini, yang ini mutiara sebelahnya si bintang gitu loh guys, kelihatan gak? Packaging kayak gini ya guys, kayak gini ya. Sama ini, sama kain tadi gitu, sama lagi guys, kayak gitu. Ini akan aku tunjukin cara pemakaiannya ya. Yang mutiara ini, kalau aku sebut sih ini bola-bola ya, kalau menurut aku ya. Aku biasanya nyebutinnya sih bola-bola gitu, soalnya kan bentuknya kan bola-bola. Ini aku buka ya. Ini per satu itu kalau dijual kan 3.000. 3.000, 3 ketiga, kalau dua goceng itu 2. Nah, kalau dihitung-hitung ini kan satu pitch-nya ini isinya ada 12 kan. Jadinya kalian kalau belinya ecer itu jadinya mahal, jadi jatuhnya 30.000. Jadi kalau kalian belinya satu pitch satu segini jadinya 25.000. Jadi aku korting 5.000 gitu. Aku akan buka dulu yang warna, kalian mau warna apa? Warna ini ya, warna pink aja deh, cakep. Ciri-ciri kan pink, ya tapi kayak gini ya guys. Nah ini tuh kenapa aku nggak pakai hiasan yang biasanya di kepala, yang anting, kenapa? Karena aku pengen nge-review ini kan. Nah ini kan kalau kalian pakai JP kan kayak terlalu gimana gitu kan kelihatannya kan ya, jadinya ya udah kita pakainya siang si ini. Ntar dulu ya guys, sabar. Jadi kalian makainya, aduh pas bedok nih yang ini, kalau kita pengen lebih bagus ini tuh jepitnya di sini gitu loh guys, kayak gimana ya, kayak orang-orang yang lagi pakai itu loh, gimana sih, gini nih lihat nih. Kalau aku pernah, aku sedikit cerita ya, aku pernah beli di abang-abang yang lewat-lewat itu kan, dia itu harganya itu satunya itu 4.000 gitu, terus ininya tuh lebih kecil terus nggak mengkilap gitu loh guys tuh. Dia tuh gak mengkilap kalau dia abang-abang lewat itu, 4.000 terus lebih kecil, terus ujungnya itu dia itu tumpul, gak lancip. Nah ini kan lancip tuh, kelihatan gak? Tuh, ujungnya lancip, jadi kalau dipakai di kerudung itu gak bolong gitu. Kayak pas lagi itu aku pakai bolong tuh guys. Ini tuh lancip ujungnya tuh. Tuh. Kelihatan gak sih guys? Nih. Jadi kayak gini. Nah. Tuh. Jadi lebih unik kan?
Jadi kayak gimana ya? Daripada yang sebelumnya kan kita kan pakai JP kan, kayak gimana gitu, is nggak unik banget gitu, nggak lebih wow gitu. Kalian kan kalau dipasang di sini kan bis pertama bisa menahan ini biar nggak biar gitu, biar nggak jatuh-jatuh, terus juga bisa menjadi hiasan ya kan. Nah selanjutnya ini yang kanan kan masih ada JP. JP aku lepas dulu. Nih. Tuh. Kalau kayak ini kan lepas-lepas gitu kan, enggak pakai JP kan? Kayak gimana tuh kebuka kayak gitu kan. Nah, next kalau kita mau lebih bagus itu begini. Kalian terserah mau pilih warna apa. Kalau kata aku ya, kalau beli satu itu malah rugi gitu loh. Goceng 2, jadi jatuhnya itu harganya 30.000, ya kan? Coba deh kalian hitung ini satunya itu ada satu pitch-nya ini ada 12. Kalau kalian beli ketengan kan jadinya harganya 30.000-an kan? Daripada kita rugi, mending kita beli satu pitch-nya. Satu pitch-nya itu jadi aku banting harga 25 gitu. Jadi kalian untung 5.000 gitu kan. Nah, aku sebelahnya juga pengen warna pink juga biar lebih serasi gitu. Ya, yeah, serasi aku lihat kamu, tapi akunya doang, kamunya enggak. Ya. Yeah. Sedih. Nih, next seperti ini. Tuh. Aduh, kaki aku semutan. Seperti ini, kita tahu jusnya seperti ini. Ini kalian jangan khawatir kayak takut bolong gitu ya. Tapi ini aku bisa jamin sih nggak bolong. Karena dia itu ujungnya itu lancip nih guys, tuh. Kelihatan nggak sih? Tuh. Ujungnya lancip, jadi di kerudung tuh nggak bakalan bolong gitu. Lihat ya. Terus dia tuh enak banget pokoknya, is enak banget guys. Aku pikir ini tuh sama gitu ya, sama kayak yang aku beli di abang-abang lewat gitu. Tapi ternyata dia itu beda gitu. Ini beda sama yang di abang-abang lewat. Kalau abang lewat kan kayak apa gampang bolong kan bajunya. Kalau kalian pengen beli langsung ready ya guys, di rumah aku ada. Ready di rumah aku ada, langsung ntar aku ini lagi. Langsung chat, kalau enggak DM Instagram aku, kalian lihat di link di bawahnya ada Instagram aku. Kalau buat kalian yang ada nomor WA aku, kalian bisa chat di WA aku. Tuh guys, jadi jatuhnya seperti ini. Tuh, imit banget kan guys? Ih, lucu sih kata aku mah. Jadi kalau biasanya kan pakai kayak JP kan, JP kayak kurang menarik gitu di sini gitu loh. Jadi kurang menarik perhatian gitu. Nah, ini lanjut yang belakang. Kalau aku sih aku sering makainya di belakang guys. Jadi di belakang itu nih, ini JP aku lepasin dulu. Jadi ini tuh bisa dipakai di sini nih, di belakang, di rambut belakang gitu tuh. Tuh, lihat kan enggak? Tuh, yang ini. Nah, jadi buat ngeganjel belakang jadi lucu gitu loh. Jadi kayak menarik perhatian. Jadi lebih menarik gitu kan. Nah, lucu nih, pokoknya ini lucu banget. Nah, di sini juga bisa. Tuh. Jadi kayak is tuh orang gimana sih gitu lah, kayak gitu kayak cakep deh. Kayak kalian harus order ya. Ini yang bola-bola, aku lagi bahas yang bola-bola. Nah, next aku mau lanjut bahas yang ini. Nih, yang bintang-bintang packaging-nya seperti ini ya, guys. Tuh. Satu pitch-nya ini isinya ada 12, ya kan?
kalau beli satuan malah kataku rugi gitu loh. Jadi kalau beli search ini kan jadi kita untung goceng gitu loh guys, paham gak sih? Itulah pokoknya. Nih, aku mau ngambil yang putih biar sama kayak putih kerudung aku ya. Nah, ini itu si mutiaranya, yang ini tuh si bintang gitu. Kayak mutiara dan bintang gitu. Nah, itulah. Cakep kan guys? Cakep banget. Ini lihat ke belakang bisa, di sini bisa. Apa kalian mau taruh di baju juga bisa. Tapi kataku sih cocoknya seperti ini ya. Bagusnya gini sih, aku sih lebih nyamannya kayak gini. Ih, bagus banget. Kalian harus beli ya. Ih, aku suka banget. Pokoknya aku suka banget. Pokoknya aku nyaman banget lah begini. Jadi tuh kalian kalau mau nih set 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 ya gak jatuh gitu. Ih, bagus banget ya. Ya, itu antik itu sih gimana ya? Aku deketin dulu ya biar kalian bisa ngelihat lebih jelas. Tuh. Jadi dia itu kenceng gitu guys. Dia tuh enggak gampang lepas gitu. Beda banget sama yang di abang-abang tuh apa ya? Bolong. Jadi baju kita tuh bolong gitu, enggak lancip. Terus mana mahal lagi kan ya. Ini kan karena produk ini dari om aku, jadi aku pengen kasih tahu kalian gitu loh. Ih, bagus banget tuh guys. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Oh iya, biarlah aku pasang aja buat foto ntar. Lucu tau. Nah, seperti itu ya guys. Kalau kalian yang minat langsung DM Instagram aku aja. Kalau lebih enaknya sih di WA ya. Kalau IG kan kayak orang banyak gitu kan. Udah WA aja. Dan jangan lupa buat kalian tonton. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan aku pengen kasih tahu ke kalian ini tuh kayak gini ya guys. Nih, cantik banget sih kalau buat anak-anak seumuran ABG gitu kan ya. Anak baru gede. Begitu. Pokoknya cantik banget, kalian harus order sekarang juga, masih promo, nggak tahu kalau besok-besok mah ya, aku mah nggak tahu ya. Tuh, kayak gini, cakep kan guys, lucu. Kenapa aku nggak pakai hiasan di sini? Di sini besok-besok akan aku pakai buat ngevlog yang bulat-bulat ini ya guys ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Jangan lupa follow akun Instagram aku di link deskripsi di bawah, oke? Makasih udah sampai 2000 subscriber ini, doain biar aku tuh lebih konten ini tuh lebih maju gitu loh ya guys ya. Pokoknya yang terbaik aja. Thank you for watching.